Kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di media sosial. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf, saya izin bertanya. Kalau ada orang yang jualan baju, mukena atau kerudung yang ternyata ada cacat karena salah jahit, dia tidak tahu kalau penjahit itu tidak amanah dan barang sudah tersebar. Tidak tahu siapa yang beli. Waktu barang dijual, dia tidak tahu kalau itu cacat. Dia sadar cacat itu bukan dari komplain pembeli, tapi dia melihat sisa barang waktu dibuka ternyata jahitnya salah. Gimana cara tobatnya, Bu ya? Dia itu penjual ya. Dia pesan yang bukan kesalahan daripada yang menjual. Dia pesan kepada penjahit. Rupanya penjahitnya tidak tahu, ngantuk atau bagaimana. Bisa jadi semuanya tidak berdosa. Mungkin penjahitnya juga salah memahami petunjuk daripada, kita khusnudzon dulu. Penjahitnya mungkin salah menerima petunjuk daripada bos yang suruh jahit tadi. Sehingga salah. Maka penjahit tidak dosa. Maka Anda sendiri tidak menduga kalau penjahitnya salah, Anda jual, Anda tidak dosa. Yang dosa adalah sengaja, penjahitnya sengaja. Wah, dijahit daripada dua kali menjadi sekali. Kan lumayan mengurangi waktu dan benang. Ini sudah dihitung. Itu halal qadar, dia penipu dia. Atau Anda sudah tahu ini ada cacatnya, tetap Anda jual. Anda dosa, Anda haram. Cuman karena Anda tidak tahu. Dan mungkin juga penjahitnya tidak tahu. Kalau penjahitnya tahu, dia urusan dosa dia. Anda yang tidak tahu yang menjual, Anda tidak dosa. Lalu bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah sampai kepada siapapun yang telah membeli kepada Anda. Jika tidak puas, bisa dikembalikan. Karena berhak mereka mengembalikan barang yang dibeli dari Anda yang tidak sesuai karena ada aibnya. Dan Anda harus siap menerima itu semuanya. Anda tidak bisa menjerumuskan orang. Enggak boleh. Kalau Anda ingin jual dan bebas dari dosa, katakan, ini saya jual kepada Anda cacat di sini. Selesai. Mungkin karena terlanjur banyak stoknya, lalu Anda ingin jual, Anda ingin dapat berkah, sayang kalau ditumpuk, ada dua cara. Satu, kasihkan anak pondok. Kalau pantas dipakai. Atau kasihkan orang fakir di kiri kanan Anda. Oh, ini pasti enggak dosa Anda. Yang kedua, terpaksa Anda ini harus jual. Anda ingin jual, maka Anda sampaikan ada cacatnya di sini, tidak sesuai. Tolong dilihat. Ternyata ada orang, memang saya cari yang cacat ini. Bisa jadi ada orang begitu. Ya, alhamdulillah. Artinya, harus ada kejujuran dalam diri Anda. Kalau ternyata Anda tadi tidak menyampaikan ada cacatnya karena Anda tidak tahu kalau itu cacat, maka Anda tidak dosa. Jika terbukti ada cacat, mereka berhak bagi pembeli untuk khiyar. Khiyar aib mengembalikan karena adanya aib tersebut dengan catatan baju tersebut atau barang tersebut belum dipakai. Kalau sudah dinikmati dan dipakai, enggak bisa lagi dikembalikan. Karena memakai itu tandanya ridho. Atau waktu dipakai baru ketahuan, enggak ada masalah dikembalikan. Segera dikembalikan. Dan mengembalikannya kepada Anda harus segera. Dan di saat Anda menerima komplain itu harus Anda terima. Karena apa? Itulah syariat Nabi Muhammad, tidak boleh ada orang yang tertipu dan tidak boleh ada orang yang menipu. Semuanya dijaga. Seperti itu. Tobatnya adalah Anda siap untuk mengganti itu semuanya. Kalau memang biarpun Anda tidak dosa, karena Anda tidak tahu Anda tidak dosa, tapi sebagai tanggung jawab sesama orang yang beriman, maka Anda harus menerima, dikembalikan barang tersebut, atau mungkin dipotong harganya, bisa saja, agar Anda mendapatkan keridhaan dari mereka, wallahu a'lam bissawab. Kemudian saya tambah, sebaik-baik orang itu maafkan. Kalau ternyata setelah kita komplain barang yang ada cacatnya sebagai pembeli, tak tahunya orang itu berkata, mohon maaf Bu, saya sendiri juga dibohongi sama penjahit. Masya Allah. Sebaik-baik orang pembeli adalah sama-sama maafkan. Ya sudah kalau begitu Bu, kalau Ibu dibohongi, kita tanggung bersama. Sudahlah, enggak ada masalah. Itu, oh itu bagus. Jangan main komplain-komplain aja. Hidupnya kok main komplain-komplain. Nah, tapi kalau memang orang yang menjual tidak niat membohongi, apa sih salahnya memaafkan saudara kita? Kita kan perlu lapang hati. Kecuali dia memang pembohong, lain cerita. Dia tidak sengaja, dia dibohongi, bahkan ngomong itu, Ibu segini banyak saya dibohongin sama orang. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab.